mengadakan pertemuan bersama dengan pemimpin-pemimpin Akar Umbi Tionghoa di kawasan Dewan Undangan Negeri APAS. Dan seperti tahun-tahun yang sudah, saya mengambil kesempatan sempena menyambut Tahun Baru Cina, akan menyampaikan sedikit sumbangan buah limau Mandarin kepada semua pemimpin-pemimpin Akar Umbi untuk menghargai kerja keras mereka, kerjasama mereka kepada saya sebagai wakil rakyat di kawasan ini, dan juga meraihkan nanti sambutan Tahun Baru Cina. Jadi saya berharap sempena Tahun Baru Cina yang mana pada kali ini adalah tahun Arnab, ya, kita berdoa dan berharap agar semuanya diberi kesihatan yang baik, rezeki yang murah, panjang umur, dan boleh bekerja dengan lebih baik dan lebih cemerlang berbanding dengan tahun-tahun yang sudah. Dan saya juga berharap agar sempena tahun yang baru ini, negara Malaysia, negeri Sabah akan terus sejahtera, rakyatnya sentiasa bersatu padu, hormat menghormati antara satu sama lain, walaupun kita berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya, tetapi kita duduk dalam satu tempat yang sama. Maka oleh itu, semua kita mempunyai tanggungjawab untuk bersama-sama dengan kerajaan yang ada pada hari ini bagi memastikan negara dan negeri kita bergerak ke hadapan untuk kepentingan rakyat dan negeri negara yang tercinta.